rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala bisikab. Oh, belum ya? Bener, udah. 30 menit lagi. Mulyana. 96. Apa maksudnya sih? 96. 96 itu apa maksudnya? Itu kayak waktu itu Adi pernah ke mana gitu. Ada tuh 96 ya, sore. Oh, ada yang tertangkap, saudara-saudara. Mana ya? Jangan tekan, penyet aja. Teteh Nora deh. Teman-teman, tungguin ya video cover dari aku. Hebat-hebatnya orang Amerika turun di bulan. Lebih hebat orang Indonesia shopping.
matahari. Matahari aja bisa belanja di matahari. Susah nyambungnya. Makasih. Tadi ganteng ya? Nah, yang belakang ganteng katanya. Iyalah. Ingat masa di rumah sakit yang bahala one comment. Lewe. Kakaknya cantik tuh katanya. Jelek. Kakak kok Benny ganteng bukan cantik. Lapar ya bapak? Bukan, bapak beneran kuasa kuat bapak mah, itu nahan lapar mah, nahan emosi itu kuat. Itu memang ujian terberat. Ini perintis mana? Boleh sih warna pak. Jalan Sudirman Jenderal Tanah Tinggi. Keluar kiri. Berarti kau neta ke Serpong ya keluarnya. Tidak jauh, Reddy. Waspada, ada kemacetan di depan. Daripada masuk sana macet. Eh, kau mau kubik gak? Sorry, kubik. Ini trampolinnya gede banget sih. Emang udah buka belum? Baru setengah. Empat. Bapak bukanya berapa sih? 1758 kan ya? Lagi pindah banget. Itu di Mekah gila. Tante susah berhenti ya. Cuma 300. Seringkali lupa. Supaya apa? Supaya ada manfaatnya nih.
bersama. Lindungilah dia. Nah, hafal kan aku lagunya. Lisan. Ambil jalur kiri. AC nyalain dong. Ya Allah. Iya, ini yang kena tuh sini. Sono nyalain yang belakang. Tapi jangan di kesiniin itu. Udah. Kadang diri tuh gak ngerti sama orang-orang yang gak suka sama orang ini, tapi di ini gitu loh. Aduh. Yaudah cukup kalian aja yang gak suka, gak usah ajak-ajak aku. Dan kalian itu tidak bisa ngatur, gak boleh ngatur kehidupan orang, lagi ngejat orang belum tahu apa-apa juga, nggak tahu aslinya kayak gimana, nggak boleh. Urusin diri sendiri dulu, perbaiki diri sendiri dulu, baru ngasih tahu orang. Coba deh kalau kalian diatur, nggak boleh sama ini, nggak boleh deketin nama ini, sama ini. Ada nggak pacar situ? Kenyamanan dan ketidaknyamanan. Nggak ada sih, kalian sendiri yang ngerasain. Kita sendiri yang ngerasain masing-masing. Nggak bisa ngatur hidup orang. Tadi udah ada pusing, bukan itu mah. Kalau mau hidup itu saling mengingatkan, bukan saling gontong-gontongkan, ngagorengkeun. Terima kasih. Kan boleh apa jualan kayak gini, Pak? Itu buktinya. Itu yang kata kamu jambu itu. Oh. Itu lihat. Ini kebon selong banyak banget ya. Iya dong. Lantor. Ini kalau belum tahu kebenaran aslinya kayak gimana. Suka yang semri aku. Tapi kadang justru yang kayak gitu tuh bukan netizen, tapi orang-orang terdekat kita tuh kebanyakan kayak gitu mah. Tapi ya sudahlah. Yang kenal gitu, yang tahu. Kan malah bilang sama tanya kan biar banyak yang nontonnya. Seperti ini. Tapi kan setiap orang kan gak ngeliat itu warna tetenya. Waalaikumsalam. Cepat mah buru gerak beli eta kursi. Pintu berkah aku kalau enggak salah tanggal 17. Tungguin aja ya, nanti aku kasih tahu. Sedih pisan. Penyiksaan semua. Pengen gitu dapat peran antagonis. Kenapa emang deh? Seneng aja nyusahin orang. Dari dulu kan tetap baik gue ya. Apa? Ah, macet euy. Ya kebur buka di rumah nih mah. Hari ini ada begini.
ini kan tinggal keluar ke kiri kan, Pak? Iya, kalau lewat Cipondo. Ini lewat situ aja, lewat Green Lake yang tadi. Green Lake, terus jangan lurus ke lampu merah yang ya, jalan aku kecil. Tahu, aku tahu. Nah, itu. Ayo, 18 menit lagi. Betul, saring doakan aja. Karena setiap garis tangan orang itu beda-beda. Halo guys, aku ini lapar guys. Intinya gini aja, ketika kita ngejat orang atau kita menyakiti hati orang, terus kalau itu dibalikan kepada posisi kita sendiri, gimana coba? Ah, gitu aja. Jadi sebelum melakukan sesuatu, dipikir bulak-balik dulu. Gimana itu emang udah dari itunya apa manajemennya segitu. Ada yang jawab loh.
segala kata baik. Titit suruh lurus ya. Merah banget itu, Pak. Baik, nah. Baik, kan? Galak, lah. Galak. Nih, diam, guys. Kak, aku mau nanya, kalau aku sifatnya galak atau baik? Galak. Enggak galak sih, Ogo. Baik. Kalau aku galak atau baik? Ada yang... Tadi yang galak, kan? Baik banget, Guys, aku galak atau enggak baik, guys? Baik banget katanya aku. Aku galak atau baik? Tadi kasih 1000-1000 ya yang bilang diri baik. Yang bilang galak atau kasih 1 juta, guys? Aku transfer langsung. Baik banget terus kata Kaul. Baik tapi kadang galak. Galak loh, dia bilang galak loh. Tata cantik atau jelek? Nih guys, ini paling penting. Kalau itu Telesi itu famous atau galak apa? Tapi mengajarkan yang baik buat Redina. Menurut kalian itu Telesi itu famous gak? Ya iyalah galak teteh hari gak mau dibangunin sahur, terus gak mau cuci muka, gak mau gosok gigi, digusur ku aku. Cece itu aib orang. Aib orang. Aib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu. 15 menit lagi. Belum ya? Bener, udah 15 menit lagi. Coba, Bapak ada muslim pro gak? Udah mau kena. Rio, Pak. Tuh, waktu najan udah. Ayo, Red, cepat, buka. Kenin airnya, Red. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Ini minum, Pak. Kok ini sih? Itu kan yang warna yang gede. Ini udah bener nih. Udah. Jadi, aku tuh emang orangnya galak. Bukan galak sih, maksudnya tuh ya kalau salah ya aku marahin. Mau siapapun itu. Kalau Bapak dimana? Si Redi itu kalau sahur, apalagi kemarin sampai dari gusur ke kamar mandi dari gini-gini nah. Si mukanya jorok mau, gak mau gosok gigi, mau gini-gini mulu nah. Nah, Redi, gini-gini mulu si Redi mah. Siapa tahu? Kamomi. Liar, abenina liar, gerabukan, tong liar-liar. Hirup memang gitu, aa, ya Allah disyukuri, dinikmati. Amin dulu ya. Ya, oke. Okay. Jangan. Oke. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Apa sih itu, Pak? Ini. Emang enak ya, iku baunya mana? Ini doang, Pak. Itu enggak siapa tahu. Jangan dibuka semua, Red. Itu memang mie. Itu aja berdua. Ya. Makan habis. Ya udah. Bumbunya ini bukan, Pak. Bukan. Udah enggak pakai bumbu lagi nih, Ma. Mau dong? Iya, aku mah orangnya ini galak mau. Memang. Judes orangnya sebenarnya. Banyak banget ini, Red. Judes banget. Lapar nih, Radi. Cuman epes gitu. Maksudnya kalau apa-apa teh nangis gitu. Kalau marah tuh nangis. Siapa teh? Yang nanya. Dede kapan di festival Ramadan? Nanti tanggal 17 tapi aku tapping. Enggak live. 16, 17? 17. Ini apa? Sepat tahu kayaknya. Ini aman, ini
Enggak lah, masa mie doang. Kita beli mie dua, Bapak. Emang enak mie-nya. Enggak, ini mah siapa tahu ready. Beda tempatnya aja beda. Udah di sini udah buka, selamat buka puasa. Punten red. Mana coba lihat? Siapa tahu tadi kode. Ini ready. Mendingan makan ini. Ada juga. Iya si A di Bandung. Di buah batu. Di buah batu. Gantian dong, Dad. Lalu terus. Suapin tadi Bapak. Emang itu mie enggak pakai apa-apa lagi tadi, Dad? Enggak. Mie doang gini. Lain pakai bumbu apa gitu. Aku balik loh. Ini ayamnya nih. Ayam apa sih itu, mau dong, ah? Ntar aja, yang tadi yang harapin diri. Rambut nusuk-nusuk. Hai, hai. Anak doang sih memangnya. Banyak ini juga tadi. Nggak akan habis, enggak? Nggak pakai. Iya lah. Ada tisunya enggak? Enggak ada, enggak ada tisu. Selamat berbuka puasa. Video covernya segera diupload nanti di YouTube channel Lesi Channel. Jadi tungguin dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Ngapain pakai ini? Jalan kono, macet enggak sih? Jalan situ. Enggak kali ya, teman-teman. Ih, kamari YG Bapak, Dede. Enggak. Enggak. Itu aja, Nal. Jalan itu, Wai. Ke kanan aja. Terus. Atau mau dilihat dulu ke kiri enggak apa-apa, nanti kita tinggal lurus aja bisa. Iya. Kalau oh, ya kita ambil jalur kanan tuh. Ya udah mundur. Ya tinggal lurus tadi. Ya tinggal lurus doang. Itu mobil Garde. Aduh, eta nu buka puasa memayu. Tapi enggak loh, Pak. Ini ya tempatnya gym teh. Oh itu tadi baru. Selamat berbuka puasa dan jangan lupa sholat maghrib teman-teman. Jadi
Dede lagi nggak sholat dan Dede lagi nggak puasa. Pas Ramadannya aku tapping tanggal 17. Tapi tapping aku enggak live. Mau makan di warung, Kak? Hah? Ya nanti dropin aku di warung. Miss you too. Iya, ke situ. Tinggal lurus aja udah. Duduk ya. Kakak, gimana sih caranya solusi kalau kita ingin mengembangkan hobi kita tapi kita sendiri malu untuk nunjukin ke orang lain? Ya tuh harus dari kita dulu, tanamin dulu di diri kita sendiri, harus percaya diri bahwa kita tuh bisa, belajar. Jangan karena mentang-mentang kita udah bisa terus hobi doang, ya udahlah gitu. Gak usah latihan-latihan, nah, itu gak boleh. Penting niat dulu yang penting tuh. Itu penting banget niat. Tanamkan dalam hati, tanamkan dalam diri sendiri. Semangat, itu tujuannya untuk apa. Apalagi kalau positif teruskan dan lanjutkan. Pusing ih. Nanya hal-hal yang penting ya, jangan nanya-nanya yang gak penting. Sebel deh kalau nanya-nanya. Udah di sini juga udah buka. Apa? Apa? Ada yang takut nggak kenyang, aduh si Reddy. Apa nggak terlalu enggak banyak makannya? Nggak ikut, sama di warung. Ya Pak. Apa? Kan bawa mobil. Ya. Ini kalau nggak sini Dede yang bawa. Bapak makan. Oh, stop dulu. Oi. Penyanyi dangdutnya Dede doang yang kayaknya. Yang banyak. Mau pulang, mau pulang. Dalam 800 meter, belok kanan. Terima kasih banyak. Peri-peri manyus ini Pak. Peri-peri manyus. Enak lah. Nih yang buka. Ini kayak gue. Makan mie goyeng. Waalaikumsalam.
asik menanya. Makan makanan apa yang paling jahat? Apa ya? Makanan. Nyam. Alhamdulillah. Rumah kok mah semangat-semangat ya mau makan, tapi pas udah mah kenyang. Jadi makanan itu daging enggak? Lupa nih. Bebek, bebek panggang. Ini ada yang cepat. Ih. Kamu gini-gini. Udah nyampe ternyata. Siapa lu? Nah, kalau macet lewat sini. Udah salah ngambil jalan. Masuk kuliah lewat jalur apa? Jalur biasa, daftar biasa. Bapaknya mana masih hangat? Enggak oh, dari masih... prestasi. Kan kita biasa aja. Enggak beasiswa juga, enggak. Biasa aja. Sama tes dulu. UTS nih tinggal 3 hari lagi UTS. Aku UTS tanggal 30, guys. Bodoh mana? Siapa, Ren? Siapa? Besok kuliah dong. Enggak jawab. Apaan? Masih utilis, masih utilis. Siapa? Tadi. Yang nanya. MTV-nya tayang kalau enggak salah tanggal 17. Tapi belum tahu. Tunggu aja. Ya. Pakai sendok aja, pabar cepet banget sendok. Oh, jangan. Macet juga ada punya apa ya? Ada lebaran. Ada mana? Lebaran berapa hari lagi? Sebulan lagi lah. Aku tuh pengen puasa setahun.